Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Yani. S.MH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya apa abang, abang kita ini semuanya kalau hari Sabtu sama Ahad ini Padat sekali <laughs> Jadi <laughs> Bang Ref, iya, Zoom semua. Iya, Bang Refli itu luar biasa itu. Ada penonton atau tidak ada penonton nanti viralkan. Oh iya. Itu iya, berapa iya. berapa jam saja itu. Dua 4 jam nampaknya dipakai itu. Kalau Refli kalau bahasa aman, saya seng ada lawan. <laughs> <laughs> iya kayaknya spesifik, Bang. Dokter Ahmad Yani tadi disampaikan PT 20% ini sekarang juga sudah jadi domain soal kekuasaan, soal politik tidak lagi masalah hukum. Terus kemudian kalau kita ngomong plagiarisme hukum, HR juga tidak lagi persoalan hukum lagi tapi ini sudah politik. Apalagi soal bagaimana membangun komunikasi publik pertumbuhan ekonomi 7,07% enggak publik bisa tenang kondisinya ini juga ternyata persoalannya persoalan kekuasaan dan politik. Bacaan Abang sebagai orang yang sudah pernah menjadi bagian dari apa politisi ya karena Abang pernah jadi anggota Balek di 2009 sampai 2 tahun 2014 dan sekarang masih konsen mencermati persoalan dari luar ya dan mau mencari peruntungan atau gimana ini atau mencari menjadi fusi dengan partai yang lain bangun koalisi keumatan atau gimana seperti apa bang bacaan abang soal tiga tema kita ini sekaligus sama demen konstitusi plagiarisme hukum RS dan soal masa depan ekonomi kita ini silakan bang diberikan perspektifnya bang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Wa syukurillah. Wa ni'matillah, La hula wa la wa ta'ila bila. Ta Asyadu Allah ilahi Allah wa daulah syarikala. Wa syadu anna Muhammad dan abduhu wa rasyukur. Wa syadu ala li Muhammad wa ala li Muhammad. Ya selamat yang sangat cerdas memilih tema-tema karena -tema. terinspirasi oleh abang ini sudah tiga yang ke 31 kali ya FGD ya kalau lihat kalau dari simbol simbolik simbolik 31 FGD tiga sak tiga dua bang tiga dua bang tiga dua udah ya. lain udah ngalahin kegiatan partai politik ya partai politik jarang ngalahin kegiatan kegiatan atau ormas ormas ya selamat ini luar biasa ini udah kayak uh, Indonesia Loyak Club aja ya sudah tema jangan-jangan uh, doanya Cak Selamat juga Indonesia Health Club itu uh, mati ya saya Amin ngasih. amin <laughs> uh, memang menarik ini Cak Selamat ya saya ingin uh, berangkat dari awal ya membicarakan ini yang lebih fundamental mental uh, apa namanya fundamental betul kita berbangsa bernegara ini bahwa hakikat kita berbangsa dan bernegara ini adalah sebagaimana uh, dituangkan betul oleh uh, the apa the parent fathers kita, ya, the founding parent ya orang tua kita, the father orang bilang seperti itu dalam menyusun naskah uh, pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 maupun menyusun undang-undang dasar kita baik perdebatan-perdebatan perdebatan yang ada di Biro bki maupun ada rumusan-rumusan yang ada sekarang ini, saya kira model yang diambil oleh bapak-bapak kita itu itu adalah demokrasi yang yang dipilih, bukan demokrasi yang bukan model kayak demokrasi Amerika dan juga tidak model demokrasi yang diambil model-model Eropa maupun model-model ada di negara Eropa pada waktu itu pilihannya adalah memang model demokrasi Indonesia dengan kesadaran penuh bukan berarti bahwa orang-orang tua kita itu tidak mempunyai literasi, tidak punya pengetahuan bagaimana model-model negara demokrasi yang ada, ya, karena mereka juga orang-orang terdidik ya, Muhammad Atta terdidik, Bung Karno juga terdidik, eh, tokoh-tokoh Kahi Azimu Zakir juga terdidik terus Muhammad Yamin, orang-orang yang terdidik tapi pilihannya pada waktu itu dengan sadar penuh adalah memilih adalah kelembagaan pilihannya itu adalah memang pilihannya sistem. Ada pilihannya demokrasi yang belum memilih yang lain. Karena kita jauh sebelumnya tidak pilihannya demokrasi. Kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang dari 70-an itu bersepakat untuk bergabung atau menyatukan diri di dalam negara yang namanya Indonesia tersebut. Nah, karena bersepakat untuk mengambil model yang ada, itu ada model demokrasi ya kan yang dipilih pada waktu itu. Maka pilihan demokrasi yang dipilih itu pilihan demokrasi Indonesia. Itulah yang kita kenal di dalam Undang-Undang Dasar kita sebelum ada perubahan itu, ada model DPR dan model MPR. DPR adalah model rekrutmen kepemimpinan dengan elektif atau election, model pemilihan umum ya seperti itu. MPR adalah di samping... Ada tambahannya adalah selektif itu yang disebut utusan daerah dan utusan e, golongan dan kita lihat kalau DPR itu jelas tak menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat kalau MPR itu Majelis Permusawaratan Rakyat di situ ada permusawaratan mengambil keputusan itu dengan permusawaratan dengan dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan dan perwakilan itulah sebenarnya demokrasi yang yang kita pilih. Nah, walaupun memang di dalam perjalanannya ada di simpang, ada yang dibelok seperti itu, sesungguhnya hmm, substansinya eh, apa yang dicanangkan oleh orang-orang tua kita itu menurut saya eh, sudah apa? sudah pilihan yang tepat seperti itu. Nah, kita 2002 mencoba mengambil roh ya, mengambil substansi demokrasi Indonesia itu eh, kita sama-sama mengetahui perubahan Awalnya itu hanya perubahannya itu seharusnya amandemen melalui me pasal masa jabatan presiden yang ditafsirkan ini yang ditafsirkan. Tapi kalau kita melihat jiwa semangat pembentuk undang-undang dasar pada waktu itu memang dibatasi kekuasaan itu hanya dua periode lima tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. Dan itu bisa kita lihat risalah-risalah rapat yang pada waktu itu tidak ada yang mengindikasikan yang menyatakan bahwa kekuasaan itu boleh berlama-lama dan tidak terpikir sama sekali oleh orang-orang tua kita ingin berlama-lama dalam kekuasaan itu. Itu bisa kita lihat baik dalam Undang-Undang Dasar tahun 1905, Undang-Undang Dasar RIS, maupun Undang-Undang Dasar sementara 50, seperti itu. Nah, tapi eh, praktek yang ada, orde lama, ya kan, dengan eh, keputusan menjadikan Presiden Soekarno penyimpangan, karena Presiden Soekarno sudah mulai berkuasa sehingga tidak ada under control lagi kekuasaan apabila tidak ada kontrol bahkan maka cenderung menjadi otoritarian dia diktatorship ototor, seperti itu maka dia ingin ber, menjadi presiden seumur hidup akhirnya eh, tumbang kan seperti itu begitu, eh, eh, nah, begitu juga Ordo Baru begitu eh, juga Orde Baru memang dia dipilih secara berkala tapi berkali-kali berkali-kali nah dengan praktek yang seperti itu adalah Uh, apa namanya, dan kesadaran seperti itu, maka harus dibatasi betul secara teks, secara norma maka sesungguhnya isu adalah reformasi kalau kita mau itu adalah isunya yang membatasi jabatan presiden saja, titik tidak, akan tetapi sama-sama kita ketahui ternyata perubahannya tidak hanya di sana, ya kan, Bandung, oh, berubah, 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 berubah begitu banyak, termasuk syarat uh, karena presiden itu akhirnya harus dipilih uh, secara langsung Ya, kita sama-sama tahu DPD ada calon. Karena dulu tidak terpikir oleh orang tua kita mau memilih secara presiden langsung. Nah pemilihan presiden secara langsung ini demokrasi yang kita ambil adalah demokrasi kebablasan, demokrasi liar, eh, demokrasi yang melebihi eh, demokrasi yang ada di Amerika. Di Amerika itu sendiri tidak menggunakan yang sistemnya ada demokrasi popular vote yang eh, menjadi tolak ukur adalah one man one vote one period tidak mereka juga mengenal namanya electoral college. Ya. Kita sama-sama mengetahui, uh, Harry Clinton kan menang dalam konteks popular vote tapi dia kalah dalam electoral college ya, seperti itu. Maka Nabi kita adalah menjadi persoalan sendiri. Karena kita mengamandemen, maka pilihannya adalah betul-betul one man, one vote, one pilih Walaupun dipasukkan ada pasal yang disebut ada sebaran dan lain sebagainya, tapi itu tidak menjadi utama, menjadi kena Jumlah populasi kita yang paling besar itu adalah di Jawa ini menjadi menjadi tidak keseimbangan menjadi lari dia dari semangat apa nama undang, pembentukan undang-undang semangat proklamasi kalau saya menyatakan seperti itu. Nah, kenapa harus pemilihan itu di MPR? Bahwa pemilihan itu tidak bersifat kuantitatif itu untuk memilih orang menjadi pemimpin itu tidak bersifat kuantitatif dia bisa juga bersifat kualitatif nah bisa saja orang, ya dari orang per orang, ya kan melalui sebuah atau dari daerah, bisa menjadi kandidat dan calon uh, presiden nah, tadi saudara Refli sudah uh, menyatakan bahwa turunannya semakin bablas ya kan, turunannya semakin bablas itu dengan undang-undang pemilu kita dengan mensyaratkan adalah presidensial threshold yang angkanya cukup tinggi 20% dan 25% uh, kursi, yang ini uh, tidak bertentang kalau menurut saya bertentangan betul dengan konstitusi kita karena konstitusi kita menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden itu hanya dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik partai politik ya mana ya partai politik peserta pemilu nah kenapa pada waktu itu pemilu kita ada beberapa tahap dipakai ya kan maka masih masih dianggap oleh sebagian orang masih rasional saya tetap saja tidak rasional kenapa bagaimana mungkin syarat untuk lembaga-lembaga lembaga eksekutif kepala lembaga eksekutif tapi disyaratkan hasil pemilu legislatif ini yang tidak kompatibel seperti itu uh, jadi aneh ya kalau mau syarat syarat aja syarat sebagaimana syarat sehat ya kan apa uh, syaratnya sehat berperbuahan baik dan lain sebagainya hanya satu-satunya di dunia ini hanya di Indonesia yang model uh, sekarang seperti itu dan itu menurut saya menyedrai betul semangat dari pembentukan undang-undang dasar kita. Nah kembali lagi dengan ini memang model kita ada model adalah selektif dan elektif. Tidak hanya di sana sampai di sana kebablasan itu. Yang pada waktu kita sama-sama tahu, pada waktu piagam Jakarta atau pembukaan undang-undang dasar kita saat ini minus tujuh kata itu, itu implikasinya syarat calon presiden adalah orang Indonesia dan beragama Islam. Tapi ya kan. Eh, Uh, dengan dicoretnya tujuh anak kalimat tersebut tanggal 18 itu maka dirubah oleh ada warga negara Indonesia asli uh, reformasi dirubah lagi seperti itu uh, ya kan dirubah jadi siapapun boleh walaupun orang satu hari baru jadi warga negara Indonesia boleh menjadi presiden jadi semakin tidak punya lagi nilai nilai-nilai uh, yang disebut dengan ke kearifan lokal wisdom itu kearifan lokal itu Uh, kearifan lokal ya kearifan lokal Indonesia yang harusnya dijunjung tinggi dan dihormati. Nah menurut saya ini uh, yang sudah menjauh betul. Nah sekarang isu, uh, ini kita mulai uh, tema latar belakang itu latar belakang kita memang pemilihan itu adalah elektif dan selektif boleh saja ada orang yang memang kalau ikut pemilu pasti kalah dia maka oleh karena itu tapi dia punya potensi punya hikmat kebijaksanaan dia hikmat ya kan pokok-pokok pikiran Nah, oleh karena dia bisa juga adalah melalui selektif, melalui seleksi yang tidak melalui pemilu ditempatkan menjadi uh, anggota MPR baik utusan daerah maupun utusan golongan-golongan sebesar golongan, seperti itu. Nah, sekarang sudah tidak ada sama sekali. Semuanya harus melalui proses pemilu, semuanya harus melalui proses yang namanya liberalisasi politik seperti itu yang melalui one man, one vote, one pilih jadi, untuk menjadi anggota DPD seperti ini dan tidak lagi ada representasi golongan. Padahal Indonesia ini terdiri berbagai macam golongan seperti itu dan ini menurut saya menyedrai betul cita-cita dan semangat uh, proklamasi itu. Nah, sekarang tema lagi rame-rame mau amandemen. Amandemen ini sama juga nanti bisa juga mengalami mengalami kecelakaan yang kedua kedua kali. Kita sama-sama mengetahui tahun 98 tahun itu adalah 99 itu hanya satu tema pada waktu itu adalah membatasi tapi kan ternyata faktanya kalau sudah sidang itu, siapa yang bisa membatasi? Iya kan, di ujung-ujung ada masukan usulan tanpa ada yang namanya naskah akademik, tanpa yang namanya pembosen apa, -apa, apa, apa pembahasan yang luar biasa bisa berbelok. sebagai itu, nah, begitu juga sekarang ini, siapa yang bisa menjamin? Iya kan, dengan sudah tinggal tiga anggota lagi, karena sudah dikuasai penuh, iya kan, koalisi pemerintah ini dengan masuk depan itu sudah bulat sebenarnya sesungguhnya. Ya tinggal diketok-ketok saja kalau apa mau dan apa suka ya seperti itu. Nah oleh karena itu menurut saya ide eh, amandemen ini kita tidak melihat eh, sumber masalah kita. Apa sih sumber masalah sehingga kita mau amandemen? Nah kalau kita lihat sekarang ada tema pokok-pokok aluan negara menjadi tidak kompatibel dengan undang-undang dasar kita sekarang ini. Bagaimana ada pokok-pokok aluan negara tapi sistem pemilihannya kekuasaannya ada langsung seperti itu? Dulu ada GBHN, kekuasaan tertinggi itu adalah lembaganya MPR yang bisa mengontrol. Pertanyaan sekarang, kalau pokok-pokok aluan negara itu disetujui, terus kita masih model pemilihan sekarang, nah kalau Presiden nggak mau menyalankan, apa sanksinya? Apa sanksinya? Nggak ada sanksinya. Itu menjadi catatan kertas saja, tumpukan kertas itu. Tidak ada sanksi korelasi positifnya. Kecuali bahwa kekuasaan itu dipindahkan lagi kepada MPR maka penting ada di dia sebagai mandataris, sebagai pelaksana seperti itu. Kalau dia tidak melaksanakan maka dicabut mandatnya. Kalau sekarang kita mau buat pokok-pokok alur negara jadi cara berpikir kawan-kawan yang MPR ini menurut saya gagal ya. Apa? Gagal paham, gagal nalar, itu, seperti itu. Ini. Kenapa? Kenapa bukan itu hakikatnya? Bukan ingin di pokok itu kan hanya di, di menjadi cover luarnya saja, tapi isinya Isinya jangan-jangan, ya, kita tidak tahu. Jangan-jangan, apa yang sekarang yang diinginkan, mau tiga periode, atau memperpanjang masa jabatan, kayak gitu loh. Jadi, diselubungkan dia, disidukan kan, diselubungkan seolah-olah, "oh, ini kita, ini negara kita betul, memang kita menjadi koran-korana, ini karena salah kita mengambil sistem Karena untuk menjalankan kita-kita, janji-janji kemerdekaan itu jelas dituangkan di dalam pembukaan undang-undang dasar itu adalah pemerintah." maka kewajiban pemerintahlah untuk mencerdaskan, kewajiban pemerintahlah untuk melindungi, eh, kewajiban pemerintah itulah untuk mensejahterakan. Pertanyaannya sekarang ini sebagaimana mandat yang ada di pembukaan undang-undang dasar itu sudah dilakukan atau belum? Jauh api dari panggang. Bagaimana dia mau mencerdaskan kalau sistem pendidikan kita yang model kayak sekarang? Menterinya juga nggak paham apa roadmap pendidikan, apa idealisasi pendidikan, nggak paham dia. Ya kan? nggak 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 memahami roh bahkan roh kita itu kena watak bangsa kita itulah adanya namanya sekarang ini pelajaran ya, aja pelajaran agama dihilangkan seperti itu terus sejarah juga dihilangkan dan lain sebagainya seperti itu bagaimana itu adalah roh dulu kita kalau itu pelajaran kita mendapat lima itu nggak lulus kita bahasa Indonesia sekarang kan menjadi hilang ya seperti itu nah oleh karena itu menurut saya isu amandemen ini adalah adalah isu yang baik ada isu yang tersurat, ada yang tersirat. Baik yang nyata, ada yang tidak nyata. Baik yang ada laten, ya, ada yang manifest seperti itu. Nah, saya melihat bahwa yang lebih berbahaya itu yang mm, eh, yang laten, yang tersiratnya seperti itu. Kenapa kalau ini, kalau kita mau membuat kajian ketatanegaraan tidak kompatibel dengan Undang-Undang Dasar sekarang ini, kecuali kita kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 baru itu kompatibel seperti itu. Jadi Uh, menurut saya beberapa waktu yang lalu saya diundang juga untuk memberikan masukan kepada kawan-kawan DPD ya, dengan isu ini. Ya saya melihat bahwa ada semangatnya itu atau bagaimana memperkuat DPD. Menurut saya kita uh, DPD sendiri sekarang dengan kondisi yang setengah kuat pun tidak optimal dan tidak maksimal untuk melaksanakan fungsi-fungsinya DPD itu sendiri. Jadi PD ini hanya pelengkap penderitanya saja. Ya kebetulan ada, ada daerah. Ya, ya pelengkap penderita dia Ya. Hak-haknya sama dengan DPR, tapi uh, peran dan tugas dan kewenangannya jauh jauh betul dari apa yang uh, bisa kita harapkan. Padahal kalau mereka mempunyai suara kolektif seperti itu, ya kan mereka contoh dalam fungsi anggaran kalau mereka tidak mengajukan yang namanya pertimbangan dan sebagainya, mungkin ada sesuatu uh, di negeri ini. Jadi menurut saya isu yang pertama adalah uh, isu uh, tentang amandemen ini, uh, menurut saya ini isu politik bukan isu sesungguhnya karena ada di balik itu sendiri maka kita harus hati-hati harus hati-hati betul mencermati. Yang kedua adalah apa yang dikemukakan saya kira ada sahabat saya ini Dr. Abdul Khair Ramadan ya ahli pidana luar biasa. Kami sudah melakukan yang namanya eksaminasi atas putusan putusan pengadilan ini kan. Nah ditemukan ini cukup cermat sekali Dr. Hayer menemukan ternyata ada pelegiat di dalam keputusan ini menurut saya ada persoalan bagaimana ada putusan plagiat itu kan tindakan kotor Pelegiat itu adalah tindakan kebohongan Pelegiatan itu tindakan tidak kejujuran dan lain sebagainya lain sebagainya kalau kita di kampus karena kebetulan saya, saya ngampus kampus juga kalau buat skripsi 25 saja unsur plagiatnya itu skripsi itu ditolak ya kan? Nah sekarang ternyata plagiatnya luar biasa. copy paste itu hanya diganti saja, ya kan? Tersangka diganti terdakwa dan lain sebagainya seperti itu. Bagaimana ada putusan pengadilan, ya kan? Yang putusan pengadilannya itu sendiri terisi dari plagiat, teori, ya seperti itu itu memalukan. Inilah akibatnya. Kalau sidang terbuka, ya kan? Maka bagaimana cara untuk mengatasi ini menurut saya? Kalau sidang itu terbuka, itu ketahuan tuh hakim itu. Bisa kampusnya marah bahwa oh, ini mengutip teori salah ini untuk teori nggak jelas, nah, bisa malu dan bisa juga kampusnya mencabut lagi gelar akademik itu. Ini kan memalukan eh, hakim yang katanya wakil Tuhan, yang keputusannya dengan ira-ira dengan ketua, dengan keadilan berdasarkan ketuhanan yang esa. Di situ ada prinsip keadilan, ada prinsip ketuhanan yang esa. Dua dua kata, ketuhanan dan eh, keadilan dan ketuhanan. Keadilan apa betul adil putusan itu? Apakah betul berdasarkan ciri-ciri ketuhanan? Siapa ciri-ciri ketuhanan itu? Ya jujur, dia ya kan tidak berbohong, tidak nyiplak, eh, seperti itu sebagainya. Nah, oleh karena itu menurut saya setelah kami kaji nanti secara teori-teori pidananya biar nah, wilayahnya kaplingnya Dr. Abdul Hair ya kan? Uh, silakan saja. Setelah kami kaji ini keputusan ini betul-betul uh, sungguh memprihatinkan dan oleh karenanya uh, kita dorong betul ini untuk dilakukan kasasi dan mau ini terima kasih juga kepada uh, ini supaya ini mudah-mudahan ini bisa ditonton oleh hakim agung yang sangat agung dan mulia tersebut ya kan oleh karena itu uh, ada persoalan di sini mungkin dia bisa mengoreksi karena itulah keputusan lembaga yang terakhir itu. jangan sampai lembaga peradilan ini menjadi lembaga tempat pengadilan algojo ya kalau substansi kasusnya Habib Rizik itu sama yang sekarang ada ketua umum partai yang diisukan sakit ya kan Ternyata ada yang menyatakan bahwa dia sehat. Tapi kalau dia sakit itu bisa sama ini. Karena Habib Rizik kan hanya pernyataan verbal bahwa dia ditanya oleh itu bahwa bib sakit atau tidak sehat. Saya, ya memang pada waktu itu hasil hasil apa namanya swab terasinya belum keluar sehat, setelah keluar dia positif itu biasa. Saya juga setelah saya eh, apa namanya eh, eh, kena covid dua minggu lebih di rumah sakit keluar, saya menyatakan sehat. Kalau saya menyatakan sehat, ternyata dua minggu berikutnya saya dites lagi, ternyata positif lagi karena saya dua kali. Apa saya dianggap berbohong seperti itu? Apakah dengan ucapan saya itu membuat keonaran yang nyata? Nah, seperti ya ini menurut saya satu. Yang kedua, setelah kita melakukan kajian juga, ternyata pasal-pasal ini sudah dimasukkan di dalam uh, rencana ke atas ya, kitab undang-undang pembicaraan sudah nggak ada lagi pasal ini karena memang pasal ini sama-sama kita ketahui eh uh, undang, pasal undang-undang 146 ini adalah pasal yang pada waktu itu dalam rangka untuk melindungi bukan melindungi pemerintahan bukan melindungi, adalah untuk melindungi negara kita yang baru merdeka jadi state untuk pelindungan state karena pada waktu itu pemimpin-pemimpin kita ditangkap uh, uh, tan melaka itu keluar-keluar masuk ya akan menyatakan bung karno bung karno sudah ditangkap dia ya ingin mengambil alih terjadi huru hara ya kan terjadi huru hara ya kan betul-betul dari gang ke gang perampokan dan sebagainya seperti itu dan memang real nyata. Nah itu filosofinya, original intentnya. Nah tapi sekarang kan digunakan semuanya gaduh, katanya gaduh, padahal enggak uh, gaduhnya mungkin terjadi pro kontra saja di media sosial dianggap gaduh yang nyata. Sama kayak kita sekarang ini bisa-bisa dengan kayak gitu kita bisa dia dihancam dengan pasal-pasal tersebut karena kita meng mengkritik betul sistem yang ada sekarang nanti dianggap gaduh ini seperti itu nah kalau seperti itu bahwa tidak ada demokrasi lagi di walaupun memang betul faktanya berbagai lembaga-lembaga internasional dalam rangka uh, akademisi akademisi pengamat Indonesia ini menyatakan bahwa Indonesia sudah jatuh bukan lagi negara demokrasi sudah mengkaram menjadi otoritarian dan dictatorship seperti itu nah jadi itu untuk yang kedua cak saya kira untuk yang kedua uh, nanti Pak uh, Ustadz Abdul Khair saya hanya menyatakan kami menemukan itu saja yang ketiga adalah dalam konteks ekonomi kita ekonomi kita ini bagaimana dikatakan pertumbuhan ya seperti itu orang nyata pengangguran tak nyata sekarang ini. pengangguran itu nyata hampir ratusan juta lebih orang nganggur kolega-kolega saya saja menjadi pengangguran nyata sudah tidak ada perkara lagi yang konsultan hukum dan lain sebagainya menjadi pengangguran tak ketara ya luar biasa banyak sekali orang pengangguran tidak ketara itu ya kawan-kawan saya banyak sekali untuk bayar kontrak kantor saja sudah tidak mampu gulung kantornya pindah dari punya kantor nyewa menjadi kantor di rumah rumah juga juga banyak lagi yang mau jual itu Pe, apa penjual penjual retail dan lain sebagainya cek aja langsung lah ke tengah-tengah masyarakat seperti itu jadi menurut saya ini akibat adalah pengelolaan ekonomi yang keliru dan ugal-ugalan jauh sebelum ada pandemi pandemi ini ada semakin memuncaknya dan menjadi cover cover saja jadi seolah-olah Pandemi dan itu sudah direkayasa di serbikan eh, apa di engineering lah direkayasa engineering nanti rekayasa nanti jadi tulisnya negatif dianggap ya uh, di engineering sebenarnya kan rupa dengan keluarnya perpu satu yang pernah kita diskusi dan beberapa periode yang lalu itu kan sudah ada payungnya sudah dikeluarkan perpu satu undang-undang yang sekarang ini menjadi mandul bagaimana ada kuasa anggaran kekuasaan sekarang ini yang katanya trias politika nggak ada sekarangnya di tangan presiden. Anggaran di tangan presiden, pemeriksa keuangan, walaupun uh, BPK menyatakan sudah didiskusikan juga bahwa kita diancam negara gagal, teman-teman dengan undang-undang satu jagat undang-undang nomor dua itu memberikan kekuasaan penuh kepada presiden. Utang kita sekarang udah 11.000 ribu lebih, 11.000 ribu triliun utang kita seperti itu. Bayar utang aja udah udah ratusan triliun, bayar bunga dan pokok. Bayar bagaimana kita membayar bunga uh, dan cicilan uh, pokok dengan utang lagi seperti itu? Dan ini uh, jauh luar biasa. Tapi pada satu sisi kekayaan alam kita disedot juga luar biasa seperti itu yang tiap hari kekayaan alam kita tidak membawa manfaat kepada negeri ini jadi menurut saya pertumbuhan ekonomi kita kita sudah di lampu kuning pekat menuju merah ini kita tidak lagi mengalami resesi menurut saya sudah mengalami depresi dan pembekuan ekonomi kita sampai saat ini saya kira ini yang yang berbahaya yang Nah, oleh karenanya, uh, tidak ada jalan lain. Ini jalannya melingkar. Seharusnya, kan, ini fungsi-fungsi dewan perwakilan rakyat. Tapi, bagaimana fungsi dewan perwakilan rakyat mau menegakkan pengawasan dan pengelolaan? Ya, dia sendiri adalah bagian dari masalah itu sendiri. Jadi, bayangkan juga, pada dana utang yang cukup luar biasa, dikorupsi lagi, parah lagi, dikorupsi. Tapi, kan, KPK-nya sama-sama kita ketahui bagaimana korupsi bansos dan lain sebagainya. Ya, ya. Hanya berhenti dan hukuman ancaman hukumannya pun rendah dan lain sebagainya dan hukumannya bahkan kalau kita melihat secara kualitatif lebih tinggi hukuman Habib Rizik menyatakan bahwa dia sehat daripada garong rampok jadi nggak usah korupsi lah terlalu sederhana bahasanya garong rampok ya kan uang negara ini jadi lebih mulia orang menggarong dari merampok daripada Uh, Habib Rezik seperti itu ya Hanya dengan pernyataannya bahwa saya sehat Ya dihukum secara kualitatif Walaupun 4 tahun Sangat tinggi sekali karena masa pernyataan Seperti itu, kalau saya sekarang menyatakan bahwa saya sehat Besok saya sakit Bisa-bisa saya dikualifikasikan juga Membuat keonaran dan lain sebagainya Jadi uh, Cak Selamat saya ingin Mengakhirinya saja, ini problem kita ini Sudah begitu parah Bagaimana kita menyelesaikan problem ini Ini pertanyaannya Bagaimana kita menyelesaikan problem yang parah multidimensi ini. 98 hanya kita persoalan kita ekonomi. Ini multidimensi betul. Sekarang ini. Jadi tambah lagi bahwa sumber kekuatan penyangga negara ini dua. Orang menyatakan angkatan darah TNI dan Islam. TNI-nya sudah porok perana, Islamnya juga sudah porok-porok. Bagaimana mungkin di nalar kita ada orang yang ngakunya intelektual, pengamat intelijen bahwa basis terorisme itu ada orang yang belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Kan ini ini udah udah betul betul melecehkan betul gitu loh. Ini udah betul betul menyudutkan betul. Nah kayak yang sekarang ini kita suka atau tidak suka kalau ada yang membuat kebohongan terus menerus ya kan memfitnah ya kan memperadu adukan antara agama dan pancasila menyudutkan agama mayoritas yaitu Islam dan itu adalah karakter yang namanya komunis Ya, itulah karakter komunis itu seperti itu. Nah sekarang ini dia tidak lagi dalam bentuk yang laten, tapi dia sudah bentuk manifest yang muncul dengan gagah dan berani seperti itu. Bayangkan kalau kayak gitu kita nggak boleh kita rubah semua majelis permusyawaratan itu kita ganti itu, Nggak boleh ada kata majelis karena majelis itu bahasa Arab, permusyawaratan itu bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. Jadi seluruh orang Indonesia namanya Arab Arabat diganti semua. Ya, karena itu adalah sumber terorisme. Seperti ini kan nggak nalarnya nggak nggak nyambung. Bagaimana ada orang yang predikatnya doktor tapi nalarnya nggak nyambung sama sekali seperti itu. oleh karena itu uh, ganti semua nama saya Ahmad Yani. Ahmad itu bahasa Arab ganti, nah, ya kan? Yani itu juga bahasa Arab, bahasa Arab juga. Ganti seperti itu semuanya itu. Dan yang, yang yang, yang selamat adalah namanya Cak Selamat, Selamat Sugianto kan? <laughs> selamat namanya seperti itu. Ya. Jadi menurut saya udah begitu luar biasa ya seperti itu. Nah bagaimana menyelesaikannya? Nah dengan yang menyelesaikannya ini menurut saya tidak ada jalur lain kayak susah. Tolong saya dicarikan rumus kalau jalurnya adalah jalur yang linier, jalur yang ada sekarang ini. Ya mungkin apa yang diusulkan oleh Repi itu satu satu cara rame-rame ya, rame-rame itu boleh seperti itu. Ya kan satu usaha, tapi menurut saya belum juga, belum bisa menyelesaikan mencabut penyakit kanker kronis yang sudah stadium 5 itu. Ya, tidak ada lain kalau ada orang sudah kanker, payudara atau kanker yang lain, sudah nggak bisa lagi ya operasi. Nggak ada cara, cara caranya tidak bisa hanya dirobat secara normal. Dia harus melalui jalur yang abnormal, operasi. Operasi itu bisa operasi secara medis, bisa secara yang namanya apa namanya uh, eh, alami. Ya kan ada yang alami, tidak bisa yang model-model uh, obat apa nama tradisional dan lain sebagainya. Nah, saya belum menemukan jalur dengan kondisi yang sekarang ini. Nah, belum menemukan bagaimana kita untuk betul-betul kita menyelesaikan dan dan tidak boleh lama ini. Semakin lama ini, semakin semakin kita memberikan karpet merah terhadap orang yang anti Islam, semakin merah kita terhadap orang anti ini anti Pancasila dan anti-anti semuanya seperti ini. semakin lama ini berlanjut saya kira kita semakin mendekati negara ini di ujung kehancuran. Tugas kita umat Islam adalah menyelamatkan bangsa ini. Kenapa? Karena negara ini ada negara yang umat Islam. Tanpa umat Islam tidak ada negara Indonesia. 76 kesultanan kekerjaan itu memberikan mandat penuh untuk bersama-sama Indonesia ini adalah dalam rangka itu seperti Bagaimana kita menyelamatkan nilai-nilai ketuhanan yang ada di negeri ini. Nilai-nilai agama, religius yang ada untuk disampai sekarang ini semakin dipojokkan. Ya kalau sudah mojok, sudah terpepet, saya kira nggak ada kata mundur lagi. Kak. Kalau udah mepet mundur nggak mungkin boleh mentok. Berarti kan tinggal majunya saja. Nah kapan majunya ini? Mari kita pikirkan sejarah bersama-sama. Bila tapi odaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.